Guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan menjelaskan yaitu cara membuka atau membongkar baterai laptop ataupun notebook sejenisnya ya. Ini udah saya praktekkan untuk membuka menggunakan obeng, tapi dia susah. Jadi kita pakai minyak kayu putih, apakah berhasil atau tidak ya. Nah, ini minyaknya seperti ini teman-teman ya. Kita buka untuk minyak kayu putihnya, kemudian kita teteskan ke arah sisi lingkaran. Ini masih utuh, rapet. Nah, ini dicongkel keras banget, teman-teman. Jadi kita teteskan agar si bekas lem dari pabriknya itu agak melupas ya ataupun lunak. Ini susah banget nyampe gombel kayak begini, masih belum bisa juga. Jadi kita teteskan, kemudian kita ratakan ya. Di sini juga rapet, kita kasih juga. Jadi yang ada celah-celah ini kita kasih. Jadi ini memang gampang-gampang susah kalau misalkan kita membongkar tanpa ada cairan khusus ya. Teman-teman bisa menggunakan thinner ataupun minyak kayu putih ya. Tambahkan sedikit-sedikit aja. Jadi yang sisi garis ini ya, ini kemarin saya coba melakukan untuk membongkar tanpa pakai cairan ataupun minyak kayu putih, susah banget di sini. Nah, kita pakai cupit. Nah, ini udah agak mulai mudah ya kalau udah pakai ini. Ada yang modelnya dia di apa namanya, diputer-puter kayak begini ya sampai bunyi. Nah, ini nanti ada beberapa yang pecah ataupun retak, bisa dilem ya. Jadi kita akan mengakalin baterai dalamnya. Nah, ini udah mulai bisa untuk ditusuk. Ini udah mulai kebuka, nyongkel. Kita peras lagi. Ini patah. Ini udah mulai buka ya. Jadi perlahan-lahan kita ekstra sabar. Kemudian kita kasih lagi yang sebelah sini. Yang sekiranya masih keras, kita kasih lagi minyak kayu putih, kemudian kita peras lagi. Nah, ini mangap. Nah, ini yang pada bagian sini nih masih rapet ya. Untuk bagian depan ini konektor dia udah mulai kebuka, tapi ada beberapa yang masih
agak keras di bagian sini. Udah selesai ya, jadi sangat mudah teman-teman untuk membukanya ya. Oke, semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Sekian, terima kasih, next video selanjutnya ya. Jadi bahannya hanya minyak kayu putih.